berapa, Bu? Murah ya, Bu ya. Berarti kalau 2.000 berarti omsetnya 2 juta ya, Bu ya. Pertama, Bu, modal pertama buka kayak gini, tempat, gerobak sama beli bahan. Kurang lebih habis berapa, Bu? 5 juta ya, Bu ya. Dihalusin ya, Bu ya. Apa, Bu? Ketumbar ya, Bu ya. Oncelang ya, Bu ya. Boleh saya tahu ini takaran untuk berapa ratus gorengan, Bu? Kurang lebih 600 gorengan, teman-teman. Sekali naker ini. Ngeri ya, Bu ya. Nggih, monggo. Aduknya pakai tangan ya, Bu ya?
Kalau pakai alat malah nggak rata ya Bu? Oh, soalnya yang di bawah menggumpal ya Bu, adonannya terlalu banyak ya Bu ya. Nih teman-teman, nih adonannya nih sekali adonan 10 kilo teman-teman, 600 gorengan ini untuk sekali adonan kayak gini. Bakwan jagung ya Mbak ya. Sekali nyemplungin nanti berapa Mbak? 15. 15 ya Mbak ya. Soalnya ini teman-teman besar-besar ukurannya ini, jumbo-jumbo teman-teman. 1000 enggak harganya? Harganya 1000 teman-teman. Murah ini. Roladenya ini dicetak atau manual Bu? Manual. Tapi kok bisa bunter-bunter ya Bu ya? Iya, tepel-tepel. Oh, nggih. Nah ini secara garis besarnya komposisinya apa aja Mbak? Daun komul. Hah? Daun singkong. Iya. Daun putih. Iya. Dibumbuin pisang, bawang, sama masako. Daun singkong. Singkong. Daun pohung. Merica, bawang, masako. Udah ya Bu ya? Bawang putih ya Bu ya? Simpel ya Mbak ya? Berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Wah, mantap ya, Bu ya. Nah, itu resepnya apa, Bu? Buat teman-teman seperti saya dan teman-teman pemula yang kepengin usaha, biar jualannya laris habis ribuan gorengan itu resepnya nopo? Pokoknya rasanya. Kalau rasanya sekali makan enak, ya alhamdulillah balik lagi ya. Oh, berarti rasanya harus enak ya, Bu ya. Oke, terus apa lagi, Bu? Oh, sholawat gitu ya Bu ya. Oke, semoga habis acara ini tambah laris ya Bu ya.